Wave akan berlalu di bahagian top lane. Tapi sekarang kita dapat lihat bagaimana Black Dragon Form telah dibuka cuba untuk mendapatkan mangsa pasukan Dodak Fomis. Sebaliknya, dari pembakang dapat lihat bagaimana penalti zone telah dibuka. Satu nyawa tetap di... Alright, kita nak masuk dalam game pertama. Red Esports menentang dengan pasukan Todak. Boleh ke tidak Red Esports nak naikkan tempo, menangkan game ni, ataupun pasukan Todak akan paksakan team fight dan menangkan 5v5 dan terus menangkan game pertama. Kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn. Todak menentang dengan Red Esports. Ya, Red Esports pula masih lagi mencari kemenangan yang pertama. Tetapi adakah Todak akan melanggar harapan mereka untuk melakukan perkara tersebut? Kerana game dengan memberikan fokus kepada bahagian tengah terlebih dahulu, siapakah yang akan mendapatkan rotasi lebih pantas untuk mungkin mengganggu jungle? Bercakap tentang itu, Yum ingin melakukan invasi, memberikan sikit gangguan terhadap Emal, tapi fokus kita pergi kepada bahagian atas terlebih dahulu. Sebab kalau kita lihat sekarang, fokus akan diberikan terlebih dahulu di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah. Mungkin untuk pasukan Red Esports, mereka mungkin cuba akan berikan fokus terlebih dahulu untuk mengganggu jungle daripada pasukan Todak. Kerana kalau kita lihat sekarang, kedudukan-kedudukan pasukan sekarang berada di kedudukan hutan Land of Dawn kita. Sekarang bila tengok situasi, Red Esports pada bahagian gold lane, nampak seperti Bruno tengah menang. Tapi buat masa sekarang ni memang nampak yang Red Esports tak fokus sangat dekat kawasan goal lane. Mereka cuba untuk dapatkan level 3, level 4 secepat yang mungkin. Tapi saya nak tengok macam mana mereka nak naikkan level of aggression. Buat masa sekarang ni, Chiku Guys dan juga Melboy, it's a strict 1v1. Okay, baru sekarang nampak seperti Emal pun dah cuba untuk masuk ke dalam kawasan tu tak? Sebab seperti yang awak katakan tentang draft Red Esports, mereka perlu menggunakan kekuatan Bruno untuk melakukan push secepat mungkin. Jadi disebabkan itulah fokus mereka lebih tinggi lagi kepada side goal lane buat ketika ini. Ya. Ini satu je yang saya nak cakap. Bruno bila dah dapat satu item, lagi dengan dia punya Wave of the World, saya rasa mereka dah boleh mulakan perlawanan. Tapi antara yang mereka kena hati-hati adalah Formis yang menggunakan Terizla dekat sini. Sebab dia punya counter engage, dia akan menyebabkan nak keluarkan basic attack pun susah. Dan itu antara benda yang kita susah nak explain, melainkan kita sendiri pernah rasa kita kena tangkap dengan dia punya penalty zone. Semua orang cakap attack je, attack je, attack je. Tapi attack tu tak dapat nak keluar lagi sebab build dia fokus pada critical, bukan attack speed. Jadi dia punya animation takkan cukup laju. Nak tak nak kena keluar daripada penalty zone. Jadi saya rasa dekat dalam fight yang akan datang, kena tengok macam mana Formis nak hentikan perlawanan daripada Red Esports, hentikan damage yang mereka keluarkan. Ya, benar sekali. Dan sekarang fokus diberikan kepada turtle yang pertama. Tapi Formis terus masuk ke hadapan dengan adanya penalty zone. Hampir lebih jangka untuk gugurkan player pada pasukan Red Esports. Tapi Emal terus memberikan fokus untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tapi Kim sebalik menjadi mangsa dari yang pertama daripada pasukan Red Esports. Tapi nampak gayanya di bahagian hadapan Grand QT pula yang terus menjadi mangsa double kill buat rival. Dua berbalas kosong per minit yang kedua itu saja melakukan invasi jungle. Emal terpaksa menadah, terpaksa melepaskan purple buff beliau buat ketika ini. Ya, adakah masih lagi tepat? Mal! Oh, baik sekali tarikan tersebut. Tapi rival masih lagi mampu untuk menjaga dirinya. Tapi tak boleh nak ke mana-mana. Dia tersekat, diganggu oleh pasukan Red Esports. Tiga orang player yang ganggu dia untuk larikan diri. Dan kalau tak silap saya, Emal dapat juga dia punya purple buff. Jadi, all in all, trik yang bagus daripada pasukan Red Esports. Pasukan Todak, mereka menang fight dekat kawasan Turtle hanya disebabkan composition mereka, mereka punya draft sesuai dekat dalam team fight. Manakala Red Esports dia sesuai dekat lane. Dan sekarang ni Chiku Guys, 1v1 dengan Melboy tetapi... Oh, tapi nampaknya masih lagi ada hard guard untuk berikan bantuan nyawa tambahan untuk Chiku Guys. Tapi tadi sebarang masalah. Walaupun tadi kalau kita lihat Melboy mengeluarkan damage agak besar daripada bola yang dikeluarkan daripada Bruno tersebut. Tapi fokus kita perlu diberikan kepada gold plating yang mampu, yang telah diratah oleh Melboy sebentar tadi. Sebab kita tahu itu adalah syarat kemenangan Red Esports buat ketiga ini. Mendapatkan kelebihan sebanyak yang mungkin pada fasa awal game. Disebabkan untuk Todak, mereka ada dua hero yang scaling kepada fasa late game yang cukup-cukup menakutkan. Yang saya risau lebih pada the bodies yang ada dekat bahagian hadapan. Kerana dalam game ni makin lama makin susah untuk Mal dapatkan target yang dia mahukan. Dia nak dapatkan Martizi dan juga Yums, tapi bila ada Terizla guys tu, hampir mustahil. Jadi sekarang ni kita nampak yang Red Esports mereka fokus untuk dapatkan turret kat bahagian bawah. Dan ini apa yang kita dah bincangkan, bawah 5 minit. Sekarang ni nak masuk minit ke-4. Saya rasa pressure tu dah cukup bagus. Tapi kalau mereka boleh betul-betul dapatkan sebelum turtle kedua, itu satu benda yang indah. Saya rasa kalau mereka lepaskan trade, biar Todak ambil turtle, mereka ambil structure ke situ, saya rasa itu adalah trade yang bagus. Tapi bagi pendapat saya pula, mereka masih dalam tempo yang betul, masih lagi selari dengan maklumat mereka. Manakala untuk Todak, dengan adanya kehadiran pasar dekat sini, mereka perlu gunakan kelibatan high ground untuk memperlahankan push Red Esports. Tapi sampai sebentar. Oh, terpaksa menggunakan high ground terus. Tapi nampak gayanya Formis terus ditumbangkan terlebih dahulu. Fokus akan terus diberikan pada turtle yang kedua. Tapi rival pula sebaliknya menjatuhkan turtle yang kedua. Tapi sekarang kedudukan
bahagian tengah-tengah masih lagi cuba untuk melarikan diri. Tapi Kim sempat lagi untuk ditumbangkan. Satu lagi mungkin akan dijatuhkan Renqiuti. Masih lagi cuba untuk melarikan diri. Tapi Fede Strike telah menutup belakang. Tapi Renqiuti tak mampu untuk korban mana. Terus ditumbangkan begitu saja. Dekat sini mungkin kita boleh critical sikit di mana Ray Esports mereka punya team fight tadi sangat tak kemas. Di mana dia punya timing last insanity dengan dia punya retribution tidak tepat. Memberikan peluang pada rival untuk mencuri. Lepas tu boleh nampak, Ray Esports semua orang ada target masing-masing. Kalau mereka fokus pada satu, mungkin mereka dapat. Tapi sebab seorang ke sini, seorang ke sana, lelas tak dapat apa-apa. Dan kita juga jangan lupa, mereka berhadapan dengan pasukan Todak. Hashtag Todak langgar. Ya, mereka post fight late game. Tapi kalau ada kesilapan yang dilakukan oleh Ray Esports, lihat bagaimana mereka didenda serta-merta oleh pasukan veteran ini. Ya, dan sekarang kita cuba untuk saksikan di kedudukan minit yang kelima. Seperti ada lalat tadi sebenarnya, saya tidak pasti lalat itu datang dari mana. Dan sekarang kalau kita lihat untuk kedudukan Chiku Guys, dia telah melakukan satu shot play. Tapi Chiku Guys, dia itu ditumbangkan begitu sahaja menghadap dua player daripada pasukan Ray Esports di bahagian top lane. Oh, sekarang kita juga tengok di mana Melboy juga dah boleh keluarkan damage yang cukup besar dengan Formis. Formis masuk balik. Oh, penalty zone terus dibuka begitu saja. Tapi Formis terpaksa membalikkan fikir yang ada untuk melarikan diri. Tapi Formis masih lagi mampu untuk menahan diri pada dia digugurkan. Tapi Formis terpaksa akur dengan kematian dirinya. Partizi telah pun di tempat kejadian. Federation telah pun di putera belakang. Untuk menumpangkan satu persatu. Mal telah pun digugurkan. Hanya tinggal Melboy dan juga Imal yang sekarang masih lagi ingin mempertahankan kedudukan yang ada bagian bawah. Tapi tarik tersebut terpaksa juga diberikan kepada pasukan Ray Esports. Minit yang ke-6 baru saja berjaya untuk mendapatkan objektif mereka yang pertama. Sedikit perlahan daripada yang sepatutnya. Tetapi ini adalah lebih kepada gerakan Todak yang berjaya memperlambatkan objektif Red Esports. Sebenarnya perkara ini perlu diteruskan tanpa henti. Kerana Red Esports masih lagi berada di bahagian depan daripada segi ekonomi tak begitu jauh. Yeah. Tapi itu yang menjadi masalah kepada Red Esports buat ketika ini. I mean, okay, walaupun yes, lambat sedikit minit ke-6. Tapi kita nampak macam mana tadi Melboy, dia glitching semua sekali. Dia punya HP tak turun sangat pun. Dia dapat elak ke semuanya dan sekarang ini Turtle telah dimulakan. Emang tadi dia melakukan kesilapan menyebabkan rival boleh mencuri. Sekarang ini Martizi juga berada dalam keadaan yang dekat. Tapi Kim, dia dapatkan Yums. Baik sekali, tapi sekarang Bumis terus masuk ke hadapan. Tapi rival berjaya untuk mendapatkan tetap tersebut. Renqiuti mungkin akan dikukurkan. Wow. Tapi Martizi pula serangan dijatuhkan. Renqiuti menjadi mangsa terus telah dikukurkan. Satu lagi mungkin akan dikejar. Bumis terus ditumbangkan. Rival tak mampu ke depan-depan dan terus memberikan double kill buat Emang. Hanya tinggal Chiku Guys. Chiku Guys masih lagi mampu untuk mempertahankan dirinya agar nyawa tidak diambil oleh pasukan Ray Esports. Saya cuma nak katakan, double petrified daripada Red Esports memberikan nilai yang cukup-cukup besar. Tapi sekarang ini, Chiku Guys paksa adanya bantuan harga untuk melakukan pertahanan di bahagian tengah. Tapi nampaknya masih lagi berdiri. Melmoy tidak berjaya untuk memberikan pukulan yang terakhir. Akhirnya berjaya. Kita tadi pun nampak Melmoy dia very disciplined. Dia boleh sepak bola ke Chiku. Tapi macam tak. Nak dapatkan turret terlebih dahulu. Sebab bila nak dapatkan advantage dekat dalam game ni, Ray Esports ada 2,500 gold advantage. Tak membawa apa-apa makna kalau turret tu masih berdiri tegak. Jadi sekarang ni kita tengok instant replay dekat kawasan Turtle dekat sini. Apa yang terjadi, Zan? Yes, pertamanya Petrify daripada Kim berjaya untuk menjatuhkan Yum. Hagard, backup yang cukup-cukup penting untuk Todak. Tetapi selepas itu, Yuzong, Renqiuti juga berjaya untuk menangkan Petrify dengan begitu efektif. Menahan tiga alih pasukan Todak. Tapi sekarang ini di bagian atas. Oh, rival untuk mencari alih. Tapi Chiku Guys cukup memberikan pukul untuk tarik tersebut. Mal telah pun digugurkan Renqiuti dengan adanya Black Dragon Form. Cuba lagi untuk mencari nyawa yang mungkin sempat untuk ditumbangkan. Chiku Guys terpaksa mendapatkan Hagard pada belakang. Tapi Imal akan terus dikejar. Imal terus ditumpaskan begitu sahaja. Memberikan lagi satu nyawa buat pasukan Todak. Dan selama tu Bruno proxy lane. Dia yang cut lane. Jadi memang dekat lagi dia. Oh, damn! Oh, sayang sekali. Kenapa dia recall kat situ? Saya pun tak terkata. Tapi sekarang ni asalkan dia Todak masih lagi dituliskan di bahagian atas. Cubaan untuk melakukan pertahanan. Oh, flicker yang cukup-cukup. Terbazir sebentar tadi. Reaksi yang selalu patah Todak. Tak. Itu sengaja. Itu sengaja. Itu macam gaya. Dia nak takutkan. Dia dah rancang daripada semalam. Dia dah rancang. Kalau nampak flicker, mesti dia orang lari. Betul. Ya, tapi sekarang fokus akan diberikan kepada Lord yang pertama daripada pasukan Todak. Walaupun kalau kita lihat sekarang, pasukan Ray Esports cuba untuk mengganggu pengambilan Lord tersebut. Tapi kita kalau lihat sekarang, Formis mungkin akan ditumbangkan. Tak boleh nak buat apa-apa. Okay. Dia akan terus dikejar. Tapi sekarang, ya. Yeah. Oh, baik sekali. Kim berjaya untuk melakukan satu sinar Lord daripada pasukan Todak. Dan menyebabkan pasukan Todak telah kehilangan tiga player mereka di saat cuba untuk mendapatkan Lord tersebut. Kim the best. Kim. Ingat. Ini boleh dengar kat belakang, suara kau orang. Dia masuk bukan setakat dapat orang, dapat lot terus.
game pertama dia untuk musim yang ke-12. Memberikan impak yang cukup besar buat ketika ini. Todak pula berada dalam masalah yang tidak begitu besar disebabkan perbezaan kami masih lagi tidak begitu jauh. Dan kita kena ingat, Todak yang bersifatkan late game untuk game pertama mereka. Mereka hanya perlu untuk melakukan pertahanan saja. Jadi tanggungjawab yang cukup besar akan diberikan kepada Martizi. Sebab play tadi itulah orang panggil dia K to the Y to the Y to the M. Yeah. Ke salah, entahlah. Betul, betul, betul. Betul lah. Sekarang kalau kita tengok juga daripada perbezaan goal dan juga experience, sebenarnya taklah jauh beza. Dia sebab bila dah masuk minit ke-10, 2000 gol, dia dah start rasa. Tapi bukannya rasa sampai tahap tak boleh nak lawan balik langsung. Macam daripada sukar Todak, kalau mereka nak fight boleh kerana mereka ada banyak crowd control. Tetapi mereka kena dapatkan Melboy. Tadi kita nampak di mana Formis cuba untuk tangkap dia. Tapi dia masih boleh melarikan diri. Jadi itu adalah kesilapan yang besar pada pendapat saya. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang, Lord yang pertama telah pun mula masuk ke pergerakan base pasukan Rikisport. Tapi masih lagi mampu untuk menjatuhkan Lord tersebut. Mal telah pun digugurkan terlebih dahulu. Rival masih lagi cukup untuk bergerak ke hadapan mencari mangsa yang mungkin boleh didapatkan daripada sukar Rikisport. Tapi Rival perlu berundur ke belakang. Thank you dengan Aji yang tak ada keform. Rival terus ditumbangkan begitu saja. Ya, kita dapat lihat sekarang satu nyawa berbalas satu nyawa daripada kedua-dua pasukan sekarang. Ya, walaupun satu berbalas satu, tapi cukup untuk memberhentikan asakan yang ingin dilakukan oleh WE Sport. Pasukan Todak masih lagi mampu untuk mempertahankan inhibitor turret mereka, dan itu yang lebih penting lagi buat ketika ini. Membeli lebih banyak masa lagi supaya mereka dapat scaling dengan lebih lama. Sekarang ni bila tengok situasi, yang saya kena cakap adalah Martizi walaupun nampak KDA dia cantik, 4-1-7. Tapi saya rasa dia punya impact kena besar lagi. Kalau dia boleh pecahkan Emma punya Viraga Armor sebelum dia mendapatkan dia punya maximum stack daripada dia punya passive, keadaan jadi lagi bagus. Sebab kita boleh nampak damage yang dikeluarkan oleh X-Ward adalah true damage. Menentang dengan Fredrin, itu adalah satu counter yang bagus. Jadi untuk pastikan rival boleh hidup dengan lama, nak tak nak, Martizi kena fokuskan dia punya damage kepada Emal. Tapi itu adalah susah sebab dia nak fokus juga kepada Melboy. Dan sambil dia nak kejar Melboy, sambil dia nak kejar Emal, tiba-tiba K to the Y to the Y to the M, petrify, and then hilangkan dia terus. Itu adalah untuk Todak. Manakala untuk Red Esports pula, ya, mereka ada Van QT. Black dengan form untuk pergi kepada bahagian backline. Tapi siapa yang ingin dia cari? Adakah Martizi ataupun Chiku guys? Kedua-duanya mempunyai damage output yang cukup besar buat ketika ini. Saya rasa kena kejar Martizi. Jadikan burung ni jadi penguin. Letakkan dia dalam air. Nak contribute apa-apa ke risk ke nak gelak? Gelak tak habis lagi. So okay, tapi tak apa, kita berikan fokus sekarang pada minit yang ke-12. Sebab kalau kita lihat untuk pasukan e-sport, benar, kita sepatutnya untuk pasukan e-sport sekarang mungkin mereka akan berikan fokus untuk dapatkan Margizi atau mungkin Chiku guys. Kerana damage yang boleh dikeluarkan oleh kedua-dua player ini cukup besar. Tapi pasukan e-sport juga, mereka tak akan boleh berikan lot ini secara percuma buat pasukan Todak. Tapi Van QT dah pun membazirkan Black Dagger 4 manakala Todak buat ketika ini boleh sahaja memasak. Tapi Emao menahan begitu lama rival dan juga Formen. Tapi di bahagian tengah, mereka ingin menjatuhkan inhibitor turret. Itu fokus Red Esport. Todak, apakah respon yang akan diberikan? Oh! Baiskan dia menjatuhkan semua. Tak boleh nak lari. Terus ditarik keluar dan menjatuhkannya begitu saja. Okey, itu cantik. Jap, tulis kejap. Play of the day. Today, berjaya untuk mendapatkan satu pikor. Membenarkan mereka untuk memulakan lot ini tanpa saingan langsung daripada pasukan Todak. Dan mungkin ini yang diperlukan oleh mereka untuk memecahkan benteng pertahanan Todak buat ketika ini. Yang saya suka adalah Red Esports, mereka tahu apa yang mereka kena prioritikan. Sebab tadi masa Emma berkata dengan Lord pun, dia tak serang pun Lord. Dia serang rival. Cakap, oh awak nak tarik Lord, tariklah. Dia akan terima free damage. Dan sementara itu memang nampak dia tak overcommit langsung. Dia tahu yang dia cuma nak slowkan and dia cuma nak resetkan. Sementara itu, selebihnya daripada Red Esport, tunjuk muka. Betul-betul tunjuk muka, bukannya nak sembunyi dalam push ke apa. Terus pergi dekat kawasan tengah. Todak pula yang pening. Nak buat apa kat sini? Nak fight, nak flank, nak cuba contest lot, apa yang mereka nak lakukan? Jadi dekat sini, Red Esport, mereka yang paksa Todak untuk ikut rentak mereka. Ya, dan bagi pendapat saya, itu adalah satu gerakan yang cukup-cukup bijak. Kerana Todak terpaksa mengikuti tempo yang ingin diberikan oleh Red Esport. Tapi sekarang ini, Todak, saatnya mereka untuk melakukan pertahanan yang cukup-cukup penting. Oh, perarakan lot yang kedua telah pun melalukan hentakan kepada inhibitor tarik balik dalam mid lane. Tapi Martizi,
telah membuka Fairy Extra yang ada untuk membersihkan middle wave akan berlalu di bahagian top lane. Tapi sekarang kita dapat lihat bagaimana Black Dragon pun telah pun dibuka cuba untuk mendapatkan mangsa lepaskan todak. Fomis sebaliknya dari pembangkang kita dapat lihat bagaimana penalti zone telah pun dibuka. Satu nyawa telah pun dikukurkan Fomis, tapi pula sekarang dia boleh dijatuhkan menyebabkan satu nyawa berbalas satu nyawa daripada kedua pasukan. Namun untuk pasukan dari eSports sekarang mereka masih lagi cuba untuk mencari mangsa daripada pasukan todak. Tapi dengan adanya Martizi, Fairy Extra yang dibuka tepat pada waktunya mampu untuk menjarakkan kedudukan pasukan eSports daripada base mereka. Ya, timing yang bagus juga daripada eSports. Mereka tahu bila Farsa tu nak menggunakan minyak Fedas, right? Jadi semua at the same time. Keluar pada masa yang sama, siap main Rico-Rico lagi. Tunjuk. Dah agak dah. Kalaulah terkena stun daripada pasukan todak seperti ini, ya. Itu akan memberikan double kill untuk Martizi dengan lebih mudah lagi. Tapi sekarang ini, kita dah mencapai kepada minit yang ke-15. Di mana untuk Martizi hampir menyiapkan dua item beliau yang terakhir dah pun ada Lightning Injection, dah pun ada Divine Claim dekat sini. Daripada segi damage, daripada segi penetration, mencukupi. Ini sebab kenapa defense daripada pasukan todak cukup kuat. Masa saya duduk kat Johor dulu, saya punya jiran pernah cakap. Ya. Dia tak kisah berapa banyak item damage pun ada. Kalau kita tak boleh nak keluarkan damage tu, tak bermakna apa-apa. Sebab Martizi dia position apa pun akan dianggap salah. Sama, conceal, conceal. Oh, tapi Ren QT terus membuka Black Dragon form sekarang. Oh, Cikgu Guys orang. Mungkin Cikgu Guys terlebih dahulu. Tapi dengan adanya hard guard, Cikgu Guys bukan lebih mudah untuk ditumbangkan begitu saja. Fairy Extra pula telah pun terlepas pembangkang Ren QT. Kim telah pun ditumbangkan. Tapi Cikgu Guys telah pun menjadi balasan nyawa atas kematian dua darah tersebut. Yus pun akan dikejar. Tapi Rival Immortality telah pun dipecahkan. Cuba lagi untuk melarikan diri. Tapi Rival tak boleh laku pada mana. Dan sekarang ke Martigi saja. Triple skill terus berikan pada seorang Bellboy. Fumei sempat ada pula. Tapi... Macam nak bagi tahu jadikan dalam musuh. Bukan takdir dia untuk dijatuhkan. Bukan rezeki. Adakah rezeki untuk pertahankan base orang diri ini mencukupi? Adakah yang mampu untuk dilakukan? Ya, kalau kita saya tapi tak boleh dapat. Pasukan eSports terus memberikan fokus mereka untuk mendapatkan kristal. Dan sekaligus mata yang pertama buat pasukan eSports. Kemenangan yang pertama ini pastinya akan memberikan mereka momentum yang cukup-cukup diperlukan untuk menghadapi match lepas ini. Sekarang ini kita tengok, walaupun dalam kemenangan kita tengok Red eSports, diorang masih relax. Diorang tak overconfident, diorang tak overcelebrate, diorang terus macam, it's okay, kita menang game pertama. Kita akan teruskan game kedua dan kita akan teruskan tanya pendapat Sim dan juga Poji pasal game ini.